Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh Bapak pulang. Gimana kerjaannya, Bab? Lancar? Alhamdulillah. Makanan Ibu gimana? Abis gak? Abis. Enak gak? Enak atuh. Kan Ibu yang masakin. Ya udah, alhamdulillah. Bapak mau ngopi gak? Ya mau atuh. Ya udah bikin sendiri aja ya. Bibu masih jagain Anto ini. Bab, itu kotak makannya mana? Gak ketinggalan lagi kan? Yang gak atuh tuh ada di motor. Bentar. Apa? Bapak lagi ngambil apa sih? Ya. Apa? Ini plastik nih, mau pegang. Kamu kan suka pegang plastik. Oh ini, mau lihat ya? Iya. Loh, kok kotor begini? Ya itu kan abis diisi makanan. Dipakai makan. Tadi kan Bibu ngasih makanannya udah ada tempatnya. Kok kotak makannya kotor juga? Soalnya itu apa? Tadi teh dibekelin sama Neng Linda. Hah? Apa? Dibekelin sama Linda pembantunya Mbak Monica itu, yang genit itu. Ya. Ya ampun, Babab. Bibu kan udah ingetin ya berkali-kali. Babab tuh juga jangan kegenitan juga dong, Bab. Ih. Lagian siapa yang genit, Bibu? Babab kan tiap hari ketemu sama Neng Linda di rumahnya Mbak Monica. Ya terus ngapain aja? Ya ngobrol aja. Ngobrol apa? Tuh. Ya ngobrol, nanya-nanya asal. Jadi Neng Linda teh asalnya jadi Parung. Nah, Neng Linda teh lulusan SMP, anak pertama, adik-adiknya banyak. Jadi Neng Linda teh tanggung jawab membiayai keluarga. Nah, Neng Linda teh datang ke Jakarta awalnya mau kerja di supermarket. Cuman gara-gara lulusan SMP jadinya enggak keterima. Akhirnya kerja jadi pembantunya di rumah Mbak Monica, itu juga baru 3 bulan. Ya ampun, Bab, itu mah namanya bukan ngobrol lagi, itu namanya PDKT, tau gak sih? Sini, sayang, nak. Hadap sini ya. Iya, nak. Bapak tuh harusnya udah inget ya, Bab. Di rumah tuh udah ada Bibu sama Anto, tau gak sih? Ya iya, atuh Bapak juga inget ada Bibu, ada Anto lagian. Bapak mah gak genit, Bapak cuma ngobrol aja. Ngobrol, tapi banyak banget ngobrol lagi sampai dibikinin makanan juga, sumpah banget. Abisin tuh kopinya, abisin tuh kopinya tuh. Senang kan sana dibikin makanan terus. Kok gak dihabisin? Abisin